Sekarang kita lagi ada di Kota Nazaret, gereja terbesar di Timur Tengah. Namanya nanti kita cari lagi ya. Cukup orang yang sudah selesai, mereka kita sekarang jalan ke bis bersama saya atau Wira. Kita mau berburu angkut yang lain. Tunggu. Ini hari ke sampai semua hari selesai dan kita di perjalanan kita. Tapi di karena kita harus jalan. Kemarin kita baru melihat hari ini, baru melihat adanya kehidupan. Kita sudah di Kana. Wow. Ini sekolahnya. Ini kayak sekolah. Ya, sekolah. Dingin kok? Enggak, masih kuat lah ya. Masih belasan derajat sih, masih oke lah. Gerejanya belum buka. Gerejanya belum buka. Iya, jadi kita nunggu. Ini jam berapa ya di sini? Ini jam berapa? Jam 8. Jam 8 gereja belum buka. Kita rajin ya. Ini gereja, ini yang gereja Kana itu ya, gereja Kana. Ini gereja Kana, tempat Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Yang menurut penjelasannya Sakius, itu belum tentu mujizat pertama yang dibuatnya oleh Tuhan Yesus, karena begitu yakinnya Bunda Maria menyuruh Tuhan Yesus membuat mujizat, berarti dia kemungkinan udah sering melakukan di antara keluarganya. Dan ini mungkin yang pertama kali dilakukan di muka umum. Iya, sehingga umum baru pertama kali tahu bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Sekarang kita lagi ada di Kota Nazaret. Tadi kita baru pulang dari Kana. Dari Kana. Tadi kita ibadah di gereja Kana. Dan sekarang kita masuk ke gereja apa? Kabar Baik. Ayo. Berlarian ke Mesir ini. Iya. Tukang kayu. Yusuf. Yusuf. Tuhan Yesus jadi tukang kayu. Yusuf. Baptis. Baptis. Murid. Yesus disalib.
Assalamualaikum Bunda Maria, atau Bunda Maria yang ada berlian ya. Patung sama Maria versinya kurang cepat ya. Itu dibuat oh ya. Paling mahal di dunia karena ada batu berlian. Versi orang Jepang. Bunda Marianya pakai kimono. Pakai kimono. Gereja terbesar di Timur Tengah. Tengah namanya nanti kita cari lagi ya. Iya. Sebentar, kita mau cari namanya. Namanya. Tadi udah dijelasin, cuma kita lupa. Melambangkan all kota Yerusalem, empat salib kecil melambangkan empat Injil. And as a sail from the Bible, may the cross spread from Jerusalem bilang simsalabim. Simsalabim. Yeah. Ini tadi. Gerbang mas, gerbang indah. And abracadabra goes back to salib in seconds. Ada the salib mas asli Berlin, ada mas putih, mas kuning, mas jawan, mas Joko as well. Mas Joko. And we pray for Joko. We. And of course for our brother Ahok. Ahok. Oh, penggemarnya Mas Ahok. Tahu juga dia. Very, 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 very popular in Indonesia. Bintang, bintang Raja Daud. Dua sisi. And wow. Ada salib in di tangga-tangga. Yeah. Bilang, simsalabim. Simsalabim. Tidak ada sunnah. Kasihan dia. Ini cantik-cantik. Aduh. Pengen ku bawa semua pulang. Bethlehem. Sekarang kita mau ke Padang Gembala. Di sini dingin. Di Yerusalem baru terasa dingin. Oke, silakan. Ayo, ayo turun. Ayo turun langsung, Bapak Ibu. Padang Gembala. Padang? Padang Gembala. Kita menuju Padang Gembala. Eh, kayak itu. Kaktus ya? Iya, kaktus. Kita mau iya, tapi di sini di Padang Gembala. Thank you.
kelahiran. Berarti ini gereja kelahiran tempat Yesus dilahirkan di sini ya? Ini apa namanya? Dibangun gereja dan kelahiran di guanya. Bekas guanya. Bekas guanya dijadiin gereja, ya kan, Bu? Berdoa, memberkati, baru dia lukis hurufnya. Setiap huruf harus keluar 100% sempurna. Kalau dia lukis huruf dan selesai hurufnya, gambarnya tidak 100% sempurna, harus buang semua.